Oh, gitu dah. Aku pikir dari dulu kita sahabat baik. Ternyata kamu menusuk dari belakang. Oke, bro. Mulai sekarang, mulai detik ini, persahabatan kita bubar. Oke, aku juga sudah muak. Dari mulai kita susah bareng sampai sekarang kita pun sukses masih bareng ya. Oh iya bro, ngomong-ngomong soal bisnis fotokopi keliling kamu gimana? Huh? Ya alhamdulillah sudah mulai pusing Bim. Loh, pusing kenapa bro? Gimana gak pusing, orang keliling terus. Huh? Oh gitu, ya sabar, namanya juga usaha. Terus usahamu sendiri gimana Bim? Aku sekarang fokus jualan remote, bro. Hah? Maksudmu remote apa, Bim? Itu loh, bro. Remote untuk menggeser awan. Huh? Yang dipakai Rara, yang di Mandalika. Oh, ternyata kemarin yang lagi viral dipakai Rara di Mandalika itu hasil produksi kamu, Bim. Huh? Iyalah, itu semua produk dari aku. Tapi ngomong-ngomong dari tadi kita berdiri terus. Ayo kita duduk. Ayo. Jualan gak laku-laku. Hah? Mau dibawa pulang lagi? Dari tadi malah melongo-melongo. Samen mau beli ini mas. Nih ada obat kuat. Habisnya mbaknya cantik sih. Mas ini bisa aja. Mau beli apa enggak? Mbaknya kok cuantik toh. Boleh kenalan dulu mbak. Aku Dadang mbak. Mulai ngelunjak kamu Dang. Eh mas eh, selesai salam-salaman. Jenengku Vivi. Loh Vivi? Kok kayak aku kenal? Bukannya dia teman sekolah kita dulu yang sering dibully? Oh no. Alah, ternyata kalian. Si Dadang sama si Bim-Bim. Gimana mau beli enggak jualanku ini? Ya udah sini aku borong semua. Enggak bisa gitu dong. Aku juga mau beli. Aku borong sajalah ini. Ini uangnya. Makasih ya. Duh, kebanyakan. Wow. Udah, ambil saja semua. Duh, beneran. Makasih ya Bim ya. Lebihnya. Aku mau jalan dulu ya, sore acara. Hai, makasih. Oh iya aku lupa. Besok aku ada acara ulang tahun. Kamu datang ya? Oke, siap. Siapa takut? Huh? Oke, kalau gitu aku tunggu ya di rumahku. Oke, bye-bye. Aku harus bisa ngedapetin si Vivi. Hah? Gak boleh sampai lolos. Pokoknya hari ini kesempatan besar aku untuk ungkapin perasaanku sama Vivi. Harus dapat.
kamu juga tumben. Hah? Penampilanmu hari ini kok beda dari biasanya. Kamu hari ini juga penampilanmu beda banget. Hah? Ada apa? Ya jelas lah, aku kan hari ini mau mengungkapkan perasaanku sama si Vivi. Oh gitu dah. Aku pikir dari dulu kita sahabat baik. Ternyata kamu menusuk dari belakang. Oke. Jadi sekarang kita bersaing secara sehat. Nanti siapa yang dipilih sama Vivi, berarti itu pemenangnya. Oke. Vivi, iya. Ngapain dia sendiri di sana? Bukannya dia ada acara ulang tahun hari ini? Ya udah, kita samperin yuk. Yuk. Loh, Vivi, kamu kok di sini? Bukannya kamu ulang tahun? Iya, gagal Bim. Soalnya ulang tahunku bukan sekarang, tapi besok. Ya udah, jangan sedih. Ayo, kita jalan-jalan aja. Ya udah, ayo. Vi, sebenarnya aku mau ngomong serius sama kamu. Ngomong apa sih? Serius banget. Jujur Vi, dari dulu aku suka sama kamu. Oh enggak boleh begitu, aku pun juga suka sama dia. Ih apaan sih kalian? Aku tuh nganggep kalian tuh sudah jadi saudara aku. Emangnya kamu sudah punya pasangan Vi? Sudah, aku sudah ada pasangan. Bentar lagi dia mau jemput aku. Ya udahlah, kalau begitu aku pamit dulu ya. Soalnya sudah dijemput nih. Oke bro, mulai sekarang, mulai detik ini, persahabatan kita bubar. Oke, aku juga sudah muak.